selamat datang di Negara M Studio bersama gue Agus Rizal Mujahidin. Kebanyakan mahasiswa di semester akhir ini akan mendirikan sebuah wirausaha. Kebanyakan dari mereka ada yang mengambil kerja part time di sebuah lembaga tertentu atau perusahaan tertentu, ada juga bergabung dengan lembaga bimbingan belajar sesuai dengan prodi mereka, khususnya prodi pendidikan. Namun berbeda lagi dengan teman saya yang dua ini, guys. Mereka lebih memilih untuk berwirausaha sendiri dengan cara mengambil franchise dengan sebuah perusahaan tertentu. Sebelum kita berbincang dengan mereka, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru dari video ini, guys. Dan satu lagi buat kalian, bahwa subscribe itu gratis. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasan. Oke, guys, jadi kali ini gue udah bersama mereka berdua. Jadi ada Aska Mazhar yang mana, dan satunya itu ada Narolita. Jadi kita itu dari kampus yang sama, dan yang dulunya itu mereka berdua ini teman satu angkatan, guys. Dan kuliahnya pun juga satu kampus. Dan di sini mereka ini buat usaha. Nah, pada video kali ini gue akan buat video berkaitan dengan wawancara bagaimana sih berkaitan berdirinya sebuah usaha. Jadi motivasinya dari berdirinya usaha ini apa, terus berkaitan dengan kenapa kau harus memilih usaha yang ini, kenapa bukan sedangkan ada usaha-usaha yang lain kayak SS yang lain itu, kenapa kau harus memilih ini gitu. Terus kan ini mahasiswa nih. Mulai pertanyaan pertama itu, kenapa kau harus memutuskan sebagai untuk wirausaha gitu. Monggo. Aku dia dulu aja. Yang lebih bagi saya ingin mendapatkan pengalaman yang lebih luas, pendapatan sendiri, ingin berbisnis muda, yang tentunya seperti itu. Mbak Aska, mungkin awalnya kok kepikiran buat usaha itu kan pandemi kayak gini kan, kuliah juga di rumah kan, terus dia udah gabut di rumah, terus main IG, ketemu kayak iklan gitu loh, kan di IG biasanya ada iklan. Nah itu ketemu ini franchise minuman, tapi awalnya bukan ini sih, ada banyak. Terus saya searching lagi, terus akhirnya menemukan dia. Terus alasannya memilih yang ini? Oh, kita kemarin banding-banding harga ya, kita banding-banding harga. Yang lebih miring lah di kalangan, kan Ponorogo termasuknya kota yang kecil lah ya, kalau kita kasih harga yang lebih dari kan enggak, bukan kota, kan gitu kota, kan. Kesulitan kota desa gitu ya, banget gitu. Jadi nanti kita kesulitan menemukan pasar kalau sudah jualnya mahal-mahal. Terus dari penjualan yang kalian jual ini, ada berapa varian sih yang tersedia di berusaha hari ini? Ada 10 varian rasa, yaitu coklat original, ada matcha, ada hazelnut, ada tiramisu, terus ada apa lagi, es chocomil, terus Oreo, ya, coklat Oreo, cappuccino, ada mocha juga, ada fat, apa lagi ya? Oh ya, 10 rasa lah di sini. Semuanya tuh coklat, tapi yang bedakan itu rasa juga. Ada apa ya? Iya. Beri contoh, guys. Terus dari model pemasaran,
Jadi pemasarannya model yang kalian gunakan itu model pemasarannya seperti apa sih? Atau endorse atau di share ke grup-grup WA atau yang lain? Untuk grand opening kita ya gitu, share ke grup-grup yang kita punya, pencetak IG, Facebook gitu, WA, bikin status lah. Pas buka itu kita juga pakai promosi ya untuk menarik bang kita spot lah grand opening. Terus sempat juga kita endorse selebgram ya, selebgram Ponorogo. Selebgram ya. Terus dampak dari setelah endorse di selebgram itu apa? Dampak? Ya follower kita jadi nambah. Terus ya ada yang penasaran pengen datang ke sini. Oh gitu. Bagus sekali. Oke, sana saja sana. Terus berkaitan dengan manfaat. Jadi manfaat yang kalian rasakan selama usaha yang kalian dirikan ini apa sih manfaatnya? Yang pastinya penghasilan sendiri ya. Iya, benar banget kan. Jadi kita bisa shopping-shopping ya gitu. Ya, kalau kita pengen berbisnis muda awalnya cari pengalaman ya. Kan masih muda. Di rumah aja kan gak gampang sih. Apalagi semester tua ya kan ya. Seperti contoh guys, idaman. Jadi yang kalian yang jomblo silahkan mau menuju ke Indomaret Semoroto. Ini ada dua cewek yang satu jomblo, yang satu tidak guys. Jadi buat kalian yang jomblo silahkan. Yang ini kesini. Lah yang gak jomblo guys. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan selanjutnya tentang harapan. Jadi harapan untuk kedepannya dari usaha Sherco ini apa sih? Kalau saya sih, saya pribadi ya, ini kan bukanya masih franchise, jadi kerjasama sama orang lain gitu. Kalau harapan saya itu bisa mendirikan brand sendiri. Kira-kira nih, kalau mendirikan brand sendiri, yang ada di pikiran itu mau buat brand yang seperti apa? Ya seperti di kafe-kafe gitulah ya. Maksudnya brand dari nama kalian berdua, ini kan nama kalian berdua atau? Oh masih rahasia dong. Oh masih rahasia. Iya. Oke luar biasa. Ya cuma rencana aja, semoga bisa. Kan harapan tercapai gitulah ya. Terus kan kalian itu kan mahasiswa. Kan kita mahasiswa guys. Jadi kalau saya kan otomatis dalam bidang apa itu multimedia, cuma kalau mereka itu kan juga mahasiswa dan semester akhir juga sama seperti saya. Terus cara membagi waktunya itu gimana nih? Cara membagi waktu kan mahasiswa semester akhir tau lah dan sibuk-sibuknya gitu. Kalau sistem dari kita itu sistem kerjanya ada yang jaga pagi dan ada yang jaga sore sampai malam. Jadi kalau pas jaga di sini juga bisa jualan, kalau pas sibuknya gantian itu bisa apa ngerjain tugas ya atau berarti sambil kerja sambil ngerjain tugas itu ya. Wah, sambil menyelam minum air ya. Oke, kalian mau promoin boleh. Ayo. Halo guys, yang baru tinggal di Semoroto dan sekitarnya atau yang kebetulan lewat di Semoroto Semoroto, jangan lupa mampir ya. Dan tentunya rasanya endulita. Jangan lupa kepoin IG-nya serjo.ponorogo. Nanti ada di bawah ya. Dadah. Oke guys, jadi beberapa bincang tadi berkaitan dengan perspektif mereka terkait dengan usaha yang mereka berikan. Buat kalian jika mau berusaha, silahkan bertanya tentang usaha, silahkan di kolom komentar di bawah, ataupun berkaitan tidak mau mengusulkan kalau usahanya mau direview, silahkan di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini untuk berkembang kedepannya, dan like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka, dan share kepada teman-teman kalian. Jangan biarkan kebermanfaatan usaha ini kalian konsumsi sendiri. Oke, sekian terima kasih. Gua Agus Jalem Jaitin dan Aska Rita pamit undur diri.
dan sampai jumpa di video berikutnya.